Gara-gara bertindak kasar kepada anak sulungnya yang menghidap autism iaitu Mohd Razil Azrai atau Azil, pelakon Zarina Zainuddin menangis kesal atas tindakan luar kawalannya itu. Sebab mengenangkan kejadian pada pagi Selasa, Zarina berkata dia berasa serba salah kerana memukul anaknya yang diketahui tidak mampu berfikir secara normal seperti remaja lain. Azil, saya tengah masak. Tiba-tiba dia mengamuk depan saya, dia mengamuk. Saya tengah masak kan benda tu macam kita berhadapan dengan benda panas kan. Jadi saya tak sengaja saya terketuk dia sikit. Jadi saya sedih sangat. Saya, Allah, kenapa aku ketuk dia? Tiba-tiba saya bagi dia makan, dia dah makan. Dia dah makan. Lepas tu lepas dia makan, dia tiba-tiba dia ngamuk. Dia ngamuk tu depan saya. Saya tengah masak, dia pergi. Jadi saya tak sengaja tu ketuk dengan dia ke senduk saya. Dia menyesal saya, dia Allah. Saya terfikir, ya Allah, kenapa aku ketuk dia, ya Allah. Kenapa aku ketuk dia, ya Allah. Kenapa aku ketuk dia, ya Allah. Kesal dengan apa yang berlaku, pelakon drama Bidadari Kiriman Tuhan ini menasihati ibu bapa yang mempunyai anak istimewa ini supaya banyakkan bersabar berdepan karenah mereka. Malah, dia sendiri mengakui tidak berhenti berdoa supaya diberikan kekuatan untuk meneruskan tanggungjawab sebagai ibu. Sabarkanlah aku, ya Allah. Kuatkanlah aku sebab kalau kita tak sabar, yang jadi mangsa anak tak berdosa. Dia tak tahu cakap, tak tahu apa-apa, tak tahu nak explain, nak minta apa. Ibu ayah yang ada anak macam ni memang kena banyak sabar. Selalulah berdoa dekat Allah kuatkan kita bagi kesabaran yang tinggi sebab kita menguruskan anak begini bukan senang. Kalau kita silap, kita berdosa sebab dia orang tak tahu apa-apa.